Kita lihat sampel dari murai palangka. Jaminan ori 2 digit. Jaminan ori. Nah, ini sobatku kita lihat ya untuk bongkaran dari cuca itu yang nopeng. Nah, ini sobatku tersedia ya, banyak banget nih untuk trotolan Konin yang sudah garansi jantan ya. Untuk harganya 100.000 aja. 100.000 sudah jelas trotol. Sudah jelas trotol dan stok banyak ya. Stoknya full. Mantul. Ada 2 kandang kok. Ada 2 kandang bosku, ratusan ekor nih. Untuk sobatku yang mau merapat bisa ikuti petunjuk video, yang nggak mau merapat bisa kontak WA yang ada di deskripsi video. Untuk pengirimannya ya. Untuk pantauan pertamanya. Mantap. Dari yang trotolan Konin stok full banyak banget. Untuk pleci bustominya sobatku ini juga terus sudah ready, banyak banget ya. Ini untuk harganya 30.000 dari burung pleci bustomi. Ini untuk stoknya banyak. Untuk sobatku yang mau memantau bisa langsung merapat di kiosnya Mas Haryanto untuk burung pleci bustomi ini. Stok full ya. Mantap dari burung pleci bustomi. Nah, ini sobatku untuk stok banyak ya dari Dakun Pacitan ini juga tersedia ready. Untuk harga yang membiokan seperti ini 100.000 aja. Untuk pilihannya sobatku bisa langsung merapat pantau ke kios dari burung pleci Pacitan yang masih ombiokan. Stok full ya. Banyak banget bosku, nyampe ke bawah nih. Pokoknya untuk burung-burung kecil pleci seperti ini di kios Mas Haryanto nggak kehabisan bosku. Banyak banget. Nah, ini sobatku ada pantauan ya dari anakan si Black Semi. Si Black Semi bosku ya. Ya bos. Mantap ya untuk stok banyak banget. Stoknya full. Full pokoknya untuk stoknya nih. Dari burung si Black Semi. Untuk sobatku yang cari anakan si Black Semi bisa langsung merapat. Ini untuk harganya kena berapa nih? 200.000 aja bos. 200.000 ya. Ini mas bosnya yang beli sore-sore di kiosnya Mas Haryanto. Langsung dibungkus ya dari burung si Black Semi. Harga 200.000, stok melimpah. Ini untuk burungnya bisa dinego ya dari burung si Black Semi ini. Nah, ini sobatku untuk slot juga nih. Red Lori ya. Langsung bosku ambil tangan nih. Mantap. Mulus ya. Harganya kena berapa nih bosku? 1 juta aja bos. 1 juta ya. Mantap bosku. Langsung di packing dari burung Red Lori. Harga 1 juta ya untuk Red Lori ini. Langsung dimasukkan bosku. Mantap. Langsung ditransaksi ya. Ini untuk burungnya tersedia masih 1 ekor nih. Untuk yang mau bisa langsung merapat ya. Untuk yang sudah dewasa dari burung Nuri. Nah, ini sobatku untuk persediaan dari Ijuan Konin. Ini juga tersedia ready-nya banyak banget nih. Untuk harganya 50.000 dari burung Ijuan Konin ini. Stok full ya untuk burung hijauan. Untuk burungnya paru oren ya. Full paru oren semua. Full paru oren bosku. Banyak banget nih untuk ombyokan seperti ini, mantap. Nah, ini bosku untuk bongkaran sore-sore di kiosnya Mas Haryanto. Ini untuk hari ini bongkar 2 kali ya. Mantap. Bongkar 20 ya. Ini bentukannya ya. Mantap bosku untuk bongkarannya nih. Kita lihat sampel dari murai palangka. Jaminan ori 2 digit. Jaminan ori bodi besar. Medan. Medan ya. Nah, ini untuk burunya bosku. Medan nih. Murai trotol Medan. Harga kena berapa tuh yang jantan? Harga 1,8 bosku. Mantap, mumpung masih banyak ya pilihannya. Silakan merapat nih di kiosnya Mas Haryanto. Stok full pokoknya. Mantap ya. Untuk persediaan sobatku dari burung Decu yang sudah makan fur, ini juga tersedia ready. Untuk harganya 200.000 untuk burung Decu ini. Untuk persediaan dari burung Decu yang sudah makan fur seperti ini tidak terlalu banyak. Nah, untuk pleci Garut sobatku, nah bungkar ini juga tersedia ya, Gunung Karang Atas. Untuk harganya 250.000 untuk burung pleci ori ini. Ini untuk stok yang ditampilkan ya dari burung pleci. Nah, ini yang Gunung Karang bosku, yang seperti bustomi. Ini ya, kalau yang kuning itu yang Garut, yang kuning polos.
Nah, sobatku, ini juga tersedia untuk murai trotol Medan yang gamblingan. Harga 750, burungnya semi furan. Untuk makanan, sobatku, udah makan pur ya, dari SKM yang halus. Dari murai yang gamblingan ini, murai trotol. Untuk cuca hijaunya, sobatku, dari Jawa Timur. Ini untuk harganya yang PH ya, 350.000. Ini untuk stok yang ditampilkan, sobatku, dari burung cuca hijau dari Jawa Timur. Nah, ini untuk bagian bawah cuca hijau PH-nya, sobatku. Mantap ya. Untuk yang mau bisa langsung merapat nih dari burung cuca hijau. Nah, ini sobatku, kita lihat ya untuk bongkaran dari cuca hijau yang nopeng. Ini untuk stoknya banyak dari burung cuca hijau nopeng. Ini untuk harganya kena berapa, Pak Bos? 600.000 ya. Untuk stoknya berapa ekor, Bosku? Ada 16 ekor. 16 ekor ya. Mantap, untuk stoknya 16 ekor. Nah, ini sobatku untuk penampakannya. Stok full ya, masih banyak banget. Nah, ini sobatku untuk yang baru datang lagi nih dari burung cuca hijau PH. Cuca hijau dari mana, Bosku? Jawa Timur, Bos. Jawa Timur ya. Harganya? 350 ya, mantap, Bosku, ya. Untuk burung cuca hijaunya. Nah, ini sobatku tersedia ready banyak banget ya untuk gelatik batunya. Untuk harga 35.000. Untuk stok banyak banget ya, full ya. Untuk partai besar bisa langsung halo-halo nih di kiosnya Mas Haryanto. Stok masih full nih, banyak banget nih. Ada ratusan ekor untuk gelatik batu ini. Mantap ya, Bosku ya. Nih, untuk stoknya, Bosku, full pokoknya. Mantap. Nah, untuk stoknya, sobatku, dari Perenjak Lawu ini juga tersedianya rejeki banyak banget nih. Untuk harga 25.000 aja. Untuk yang mau grosiran bisa merapat langsung ya. Untuk burung dari Perenjak Lawu ini stoknya banyak banget nih, sampai ke sebelah sini nih. Full pokoknya dari burung Perenjak Lawu. Mantap, Bosku ya, untuk burungnya ini masih banyak banget. Nah, ini sobatku untuk persediaan selanjutnya dari burung ombyokan. Gudangnya burung ombyokan di lantai dasar di kiosnya Mas Haryanto. Untuk stok full banyak banget untuk hari ini. Dan untuk harganya mantenan kecil 25.000. Burungnya semi furan dan tersedia masih banyak untuk burung-burung ombyokan seperti ini. Pasti masih semi furan, Bosku ya. Untuk stoknya full, untuk yang mau merapat bisa langsung ke kios. Nih, untuk yang persediaan dari burung perenjaknya, sobatku, nyampe ke depan full pokoknya, banyak banget. Dari nyampe belakang ke depan tengah ada dari burung perenjak seperti ini. Harga cuma 25.000. yang mau bisa langsung merapat ya, full stok pokoknya nih. Burung dicampur juga di sini nih. Nah, sobatku, untuk burung blacken ini juga tersedia untuk harga 700.000. ini untuk burungnya sudah bunyi dari burung blacken. Blacken ini black strut versus kenari ya, atau silangan kenari. Ini untuk hasilnya dari silangannya, sobatku, seperti ini blacken. Untuk yang mencari bisa langsung merapat, burungnya sudah berbunyi untuk burung ini. Mantap ya. Nah, ini sobatku untuk persediaan dari burung SRDC ini sangat banyak sekali di kiosnya Mas Haryanto. Untuk yang mulus harga 125.000. Stok full ya untuk burung SRDC ini yang ori Bali. Nah, ini untuk persediaannya, sobatku, full pokoknya banyak banget nih untuk burung SRDC. Nah, ini sobatku tersedia untuk yang bondolan nih. Ini untuk yang bondolan harga 100.000. Burung semi furan ya untuk SRDC, dan tersedia sangat banyak. Untuk yang mau SRDC bisa langsung merapat nih di kiosnya Mas Haryanto. Full ya, mantap. Untuk cuca ranting, sobatku, ini juga tersedia ready banyak banget nih. Untuk harganya 160 untuk bagian jantan. Mantap ya, untuk burung dari cuca ranting jantan. Untuk yang trotolan ini juga harga sama, 160 dari cuca ranting yang trotol ya, jantan. Untuk jomin, sobatku, yang betina, harga 70.000 untuk jomin ini.
Dan burungnya ini lagi dorong ekor ya. Yang jantan ada bos? Yang jantannya kosong. Kosong ya. Untuk keledekan birunya ini juga tersedia ready banyak. Yang gondolan harga 75.000. Pusatnya burung kecil bosku, yang ombyokan di lantai dasar, cuman di Naskias Arianto. Stok full ya untuk hari ini. 80 bondol mulus. Untuk pentet nih, jatim. Untuk bondol dan mulus pukul rata, harga 80.000. Untuk stok melimpah. Burung semi puran semua ya. Karena ini burung bahan, kecuali yang udah jadi. Ini untuk sediaan dari burung pentet. Ini belum bagian atas ya, masih ada. Untuk yang kopi-kopi sobat kuning juga tersedia ready banyak banget nih. Untuk harga 75.000, stok full dan semi puran. Mantap ya. Dipukul rata sobatku untuk burung kopi-kopi ini. Mulus dan bondolnya ada tersedia di sini. Untuk anis kembang sobatku yang bahan nih, ini juga tersedia ready banyak. Untuk harga 350. Stok full ya dari burung anis kembang ini. Untuk burungnya semi puran dari burung anis kembang ini, jantan. Nanti untuk pilihannya di kios. Nah ini sobatku tersedia ready-nya banyak ya dari burung kerucuk. Ini untuk harganya 35.000. Untuk stok full ya, banyak banget dari burung kerucuk ini. Mantap bosku, untuk nego-negonya bisa langsung merapat main ke kios. Nah ini sobatku untuk lebih jelasnya dari burung kerucuk, untuk persediaan banyak banget. Nah ini untuk ombyokan dari kenari, ini juga tersedia ready sobatku. Ini untuk harganya 150.000, stok full ya dari burung kenari. Untuk yang mau kenari jantan bisa langsung merapat nih, harga 150 dari loper. Ini untuk warna yang ditampilkan. Nah ini sebelah sini juga tersedia untuk kenarinya, stok banyak ya. Untuk warna cerah harga sama 150, banyak. Nah untuk kutilang nih, kutilang emas ini juga tersedia ready. Untuk harganya yang mata putih nih 50.000, stok full ya, masih banyak untuk kutilang emasnya. Nah ini sahabatku untuk penampakannya di kiosnya Mas Haryanto untuk sore ini ya, ramai untuk yang memantau burung di kiosnya Mas Haryanto. Untuk anis macan ini juga tersedia ready banyak bosku. Yang sebelah sini nggak bagus ya untuk matanya. Ada pilihan bosku untuk yang bagus matanya nih. Banyak yang bagus banyak. Ini untuk harganya kena 200 berapa tadi bosku? 250.000. 250 ya. Nah ini sahabatku untuk persediaan dari anis macan ya. Untuk persediaan masih lumayan banyak untuk burung ini. Burungnya semi puran. Untuk anis kembangnya sahabatku yang pur total udah ngeriwik nih, tersedia ready ya. Untuk harganya 400.000 yang jaminan jantan, tersedia bosku, masih ada. Pastinya untuk burung seperti ini udah makan pur ya. Untuk lecinya sahabatku yang jaminan jantan ini juga tersedia ready. Untuk harganya 100.000 dari leci Pacitan jaminan jantan. Untuk stok ini yang dipantau. Untuk burung kerucuk sobatku yang bahan rawatan ini juga tersedia ready. Untuk harganya 150.000. Ini untuk stok yang ditampilkan ya dari burung kerucuk. Untuk burung dari cucakina sobatku ini yang gamblingan, tersedia ini yang ditampilkan ya. Untuk harganya 150.000. 150.000 dari yang gambling. Untuk rotolan dari kobul cewean sobatku ini juga tersedia ready. Untuk harganya 80.000 dari burung ini. Ini untuk persediaan dari burung kobul yang cewek seperti ini tidak terlalu banyak.
Nah ini sobatku tersedia juga untuk kacer gacoran, ini juga tersedia ready ya. Untuk harganya 900.000. Ini untuk kacernya Jawa Barat dan tersedia masih ada. Untuk burungnya pasti untuk gacoran seperti ini udah makan pur dari burung kacer ini. Untuk pantauan gacoran bisa langsung merapat main ke kios. Untuk anis merahnya seperti yang jaminan jantan nih, ini juga tersedia ready. Ini untuk harganya 1.200.000. Untuk burungnya udah makan pur dari burung anis merah yang jaminan jantan. Mantap bosku ya untuk burungnya. Untuk cuca jenggot Jawa ini juga tersedia ready sobatku, untuk harganya 300.000. Ini untuk pantauan tidak terlalu banyak dari burung cuca jenggot Jawa. Untuk burung sobatku dari kaso-kaso besar ini juga tersedia ready. Ini untuk harganya 25.000 dari burung ini. Untuk burungnya semi furan ya. Untuk burung langkanya sobatku dari burung kopi-kopi Sumatera. Nah, ini untuk kopi-kopi ini jarang diketemui ya. Harganya 100.000 untuk burung kopi-kopi Sumatera ini. Untuk warna beda ya dari kopi-kopi pada umumnya. Burungnya tidak bisa diam sobatku. Untuk kedasi anakan ini juga tersedia ready sobatku. Harga 70.000 dari burung kedasi ini. Ini untuk burungnya makan pur apa enggak bosku? Oh semi ya. Semi untuk makan purnya nih. Oke. Nah ini sobatku untuk burung trotolan dari kolibri ya atau konin. Sudah bunyi bosku. Nih lagi bunyi nih. Harga 150.000 untuk burung ini. Yang mau bisa langsung merapat ya. Ini udah bunyi dari burung trotolan kolibri ini. Oke sobatku, itu dulu yang bisa dipantau di kiosnya Mas Haryanto. Karena waktu udah mulai sore ya, jadi channel disudahkan dulu. Untuk yang belum kepantau bisa langsung dikunjungi aja untuk pesanannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton atau menyimak. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.